Mencengangkan. Mimi Krisdayanti mengungkapkan sebuah fakta yang bikin netizen tercengang. Dalam sebuah video YouTube bincang santai bersama Akbar Faisal, Mimi mengungkapkan secara detail gaji dan berbagai tunjangan yang ia dapatkan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum menjadi wakil rakyat nih, netizen pasti udah tahu sendiri sederet prestasi dan pundi-pundi yang Krisdayanti dapatkan dari menyanyi, bintang iklan, dan main sinetron. Dari gaya hidup dan berbagai penampilan Mimi, ia selalu memukau dan glamor dibalut berbagai item branded yang melekat di tubuhnya. Meski kini ia mendedikasikan dirinya menjadi wakil rakyat, ternyata pendapatannya juga tak main-main loh. Dari penjelasan Mimi KD nih, ia mengaku mendapatkan gaji pokok setiap bulannya senilai 16 juta rupiah setiap tanggal 1. Dan pada tanggal 5 sebesar 59 juta sebagai tunjangan operasional. Tak hanya itu, saat kembali ditanya detail, Krisdayanti kembali mengungkapkan adanya dana aspirasi yang diterimanya sebesar 450 juta yang didapatkannya sebanyak 5 kali dalam setahun. Tenang netizen, tak berhenti di situ aja. Ada lagi nih, uang kunjungan ke dapil sebanyak 140 juta yang diterimanya sebanyak 8 kali setiap tahunnya. Waduh, coba netizen hitung, totalnya berapa tuh? Karena telanjur bikin netizen heboh, Mimi KD pun akhirnya memberikan klarifikasi nih. Bahwa dana reses tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat kembali. Dalam bentuk pertemuan ataupun acara-acara untuk rakyat. Nih, buat netizen yang penasaran, Mimin ada table detail pendapatan wakil rakyatnya. Barangkali netizen mau ngitungin? Udah ah, daripada ngiler aja, Mimin mau makin giat ngonten, kasih netizen informasi tentang selebriti dan influencer lainnya. Biar pendapatannya kayak Mimi KD juga, hehehehe. Makanya netizen, jangan lupa di-subscribe ya. Karena tempat yang berita viral terkini ya cuma di Viral Indo.